Yo halo cuy, balik lagi sama gue di channel Novice Motai Anjay. Oke, di video kali ini gue ini mau, ya sebenarnya mau cuci motor cuy. Nah ini sebenarnya ini gue mau cuci motor karena ya nanti gue mau gebut iseng-iseng mau repaint ulang bodi motor gue cuy. Karena bodi motor gue itu udah banyak yang kusam ya, banyak kusam, udah pada retak juga untuk cat-catnya. Lihat, itu udah banyak yang menghitam juga ya, ada bekas-bekas kayak catnya udah mengelupas gitu. Bukan hanya yang di belakang cuy, tapi yang di depan itu juga ya. Bentar gue liatin, yang di depan itu juga lebih parah sih menurut gue ya. Karena kayaknya itu pas di parkiran itu kejatuhan stang motor cuy. Itu gara-gara tukang parkirnya, tapi ya nggak apa-apa ya, karena gue yang memaklumi, karena emang motornya yang diparkirin itu saat itu berat cuy, jadi jatuh ke motor gue. Nah, bekas-bekasnya itu kayak gini ya. Jadi nanti habis ini akan gue repaint ulang ya. Nah, untuk warnanya nanti gue udah tentuin, tapi ya nanti kalian tahu sendirilah ya untuk warnanya. Jadi nanti kalian lihat sendiri saat habis gue repaint cuy. Oke, gue langsung lanjut aja untuk pembongkaran bodinya, tapi sebelumnya ini paling gue cuci terlebih dahulu ya. Jadi sebelum gue bongkar nanti gue cuci terlebih dahulu biar nggak ada bekas-bekas minyak, kotoran ataupun debu-debu yang menempel. Jadi nanti saat pengecatan itu bisa maksimal cuy, jadi hasilnya bisa sempurna ya. Oke, ini untuk bodinya udah gue bongkarin, jadi nanti tinggal gue anterin aja ke tempat bengkelnya, ke tempat bengkel langganan cat gue. Nah, untuk hari ini cuacanya cerah ya, jadi mendukung banget agar nanti cepat dikerjain dan bodinya cepat selesai cuy. Jadi nanti bisa langsung gue pasang aja ke motor, nggak nunggu lama-lama gitulah. Oke, gue langsung lanjut aja nganterin bodinya cuy. Tunggu aja setelah repaintnya. Dadah. 2000 years later. Nah, oke, untuk bodinya ini udah jadi ya. Jadi kisaran berapa hari ya? Jadinya kisaran 3 harian lah. Nah, untuk hari ini cuacanya juga cerah. Ini terhitung udah berapa? Kalau gue video ini dari kemarin pas nganterin itu terhitung udah 1 minggu ya. Tapi ini untuk bodinya itu jadinya kisaran 3 harian lah, karena cuacanya itu cerah jadi mendukung banget ya, karena hujannya itu pas malam-malam aja cuy. Nah, untuk warnanya ini apa ya, sebenarnya ini nggak sesuai sama yang gue minta, tapi ya nggak apa-apa lah karena kemungkinan ada miscommunication ya. Nah, untuk motornya itu nanti akan gue cuci dulu biar bersih. Nah, oke, gue lanjut lagi ke bodinya. Untuk bodinya ini sebenarnya gue maunya itu warna abu cuy, karena ya kemungkinan ada miscommunication lah, jadinya warna abunya itu ada semu-semu birunya. Nah, ini sebenarnya itu kalau di tempat gelap ini warnanya itu abu cuy, kelihatan abu banget, tapi kalau di tempat terang itu warnanya kelihatannya itu agak biru ya, ya malah lebih ke dominan biru, tapi ya nggak apa-apa. Oke, gue langsung lanjut aja untuk cuci motornya. Bis itu nanti gue akan langsung lanjut pasang bodi-bodinya ini cuy, tunggu aja. Oke, ini gue sedang tahap pencucian motor. Nah, ini masih gue bongkarin semua ya. Nah, untuk bodi-bodinya ini masih ada di dalam. Nah, untuk knalpotnya ini kebetulan udah gue ganti cuy, pakai yang model racing gitu, karena gue ya iseng gabut aja sih, pengen nyoba juga. Tapi tidak disarankan untuk bepergian jauh ya, karena nanti bisa mengganggu ketenangan orang lain. Ya sebenarnya sama aja sih, tapi nanti ya sia-sia nanti kalau ketilang sama polisi cuy. Oke, gue langsung lanjut aja ke tahap pemasangan bodinya cuy. Nice. Oke, ini gue udah ada di keesokan harinya. Jadi untuk bodi-bodinya udah gue pasangin semua. Nah, ini ya karena kebetulan hari Minggu, gue jadi ya reading-reading santuy lah.
Ini gue ada di SPBU cuy. Jadi sorry banget kalau suaranya berisik. Karena ya ada banyak kendaraan-kendaraan lalu-lalang, jadi suaranya berisik cuy. Nah, gue langsung lanjut aja ke untuk review bodinya. Untuk kualitas catnya itu sebenarnya bagus ya, karena glossy-nya itu kelihatan banget ya, itu bisa buat ngaca. Terus apalagi ya? Ya sebenarnya itu kualitas catnya bagus, tapi untuk warnanya gue kurang, agak kecewa sedikit sih. Karena gue mintanya itu yang warnanya abu, ya kemungkinan ada miscommunication sedikit lah. Karena gue itu pas minta udah bilang agak gelap sih, tapi jadinya itu malah agak terlalu terang ya. Nah, untuk kehalusannya itu juga halus banget. Jadi ya untuk di harga berapa ya, ya kalian bisa nanti bisa tanya-tanya sendirilah kalau mau repaint body. Intinya ini worth it banget untuk dana pelajar. Ya ini intinya bagus lah untuk kualitas catnya, dan gue agak suka banget ini karena kelihatan mengkilap gitu cuy. Jadi kalau ya untuk sanmori-sanmorian gitu udah cakep lah ya anjay. Sebenarnya ini masih banyak banget PR-nya, karena kebetulan ya gue ada banyak kerjaan, jadi nggak bisa full update untuk motornya cuy. Nah, kemarin itu ada kejadian ya, pas gue review bodinya di depan itu, di depan rumah gue, ini jatuh cuy, jadinya agak apa ya, agak rusak gitulah. Bodinya catnya itu ada yang mengelupas gitu, jadinya bolong-bolong gitu. Ya sebenarnya agak sedih sih, tapi ya gimana lagi, udah kejadian, jadi ya nggak apa-apa juga. Nah, untuk selanjutnya ini gue kebetulan juga udah ganti lampu cuy. Nah, untuk lampunya ini gue pakai yang M02H kayaknya ya. Jadi nanti di next video kali ini nanti akan gue review juga untuk lampunya. Nah, bentar gue lihatin ya. Untuk lampunya ya seperti itu kelihatan ya, kelihatan gelap sih karena cover lampunya emang juga hitam, jadi nggak terlalu kelihatan lah untuk lampunya. Nah, untuk lampunya itu ya enak sih dipakai kalau malam, tapi ya karena reflektor gue kacanya itu udah gue scotlet hitam, jadinya ya agak meredup sedikit lah untuk kualitas cahayanya. Nah, untuk knalpot, ini knalpotnya udah gue ganti yang model racing-racing gitu ya. Ini yang biasa sih, ini yang KW-KW. Untuk knalpotnya ini gue makainya yang copy bestri atau apa, karena gue belinya itu di marketplace cuy, di marketplace FB gitu. Jadinya ya gue nggak tahu spesifikasi lengkapnya sih, tapi kata penjualnya ya gitu, katanya copy bestri. Tapi untuk suaranya ya cukup adem sih, cukup enak juga, agak ngebas. Nah, jadi seperti ini ya, kondisinya ramai banget. Jadi gue udahin aja videonya sampai sini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalian jika ingin bertanya-tanya tentang repaint body, nanti kalian bisa tanya aja di kolom komentar cuy. Dadah!